Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Budgie? Jika Sobat Budgie menginginkan burung peliharaan yang bisa diajak berinteraksi, jenis burung parkit bisa jadi pilihan yang patut untuk Sobat Budgie pertimbangkan. Parkit yang termasuk famili Psittacidae ini juga termasuk salah satu jenis burung paling pintar di dunia yang mampu memahami bahasa manusia. Pada dasarnya, cara merawat burung parkit terbilang mudah dan mirip seperti lovebird. Pilihan makanannya pun hampir serupa, yakni berupa biji-bijian. Selain biji-bijian, makanan burung parkit di alamnya juga dapat berupa buah-buahan, sayuran, dan berbagai tumbuhan lain. Nah, kira-kira makanan apa saja yang cocok sebagai makanan burung parkit peliharaan? Yuk temukan jawabannya pada ulasan di video Perdana Budgies kali ini. Biji-bijian. Biji-bijian yang bisa diberikan seperti jewawut, milet putih, milet merah, biji sawi, Canary Seed, Niger Seed, Haver atau oat, atau biji-bijian kecil lainnya. Biji-bijian tersebut sebagai makanan harian burung parkit karena mengandung karbohidrat, protein, dan lemak serta asam amino, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan. Buah-buahan. Buah-buahan mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan burung parkit untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan bugar. Bukan hanya untuk manusia saja ya, namun untuk kesehatan seekor burung, buah-buahan juga sangat diperlukan bagi tubuhnya. Salah satunya juga untuk menambah energi agar burung tidak terlihat lesu. Dikarenakan kandungan gula yang tinggi, sebaiknya buah-buahan diberikan 2-3 kali seminggu saja. Hindari memberikan alpukat yang memiliki senyawa persin dan berbahaya bagi parkit. Adapun beberapa jenis buah-buahan yang bisa dijadikan sebagai makanan burung parkit seperti pisang yang kaya potasium, anggur yang kaya dengan vitamin A, mangga yang kaya dengan vitamin A dan C, jeruk yang mengandung vitamin C, blueberry yang kaya antioksidan, pepaya, melon, dan stroberi yang kaya antioksidan. Sayur-sayuran. Sayuran yang banyak diberikan sebagai makanan parkit adalah jenis sayuran berdaun hijau. Sayuran juga bisa diberikan setiap hari dan dipadukan dengan makanan harian parakeet berupa biji-bijian atau pelet. Pemberian sayuran pada makanan parakeet mungkin akan membuat kotoran mereka sedikit berair. Namun tak perlu khawatir, selama burung tidak menunjukkan gejala masalah kesehatan lain ya. Beberapa jenis sayuran yang mudah ditemukan dan bisa dijadikan sebagai makanan parakeet diantaranya jagung, kangkung, bayam, selada, sawi putih, wortel, toge, kacang panjang, tomat, brokoli, atau sayuran lainnya yang disukai oleh parakeet. Sayur-sayuran ini baik diberikan karena banyak mengandung vitamin, antioksidan, potasium, dan mineral. Telur rebus. Untuk tambahan protein, telur rebus juga bisa diberikan dengan cara dicampur ke beberapa jenis sayuran di atas. Telur yang bisa diberikan yaitu telur ayam negeri, telur ayam kampung, atau bisa juga telur burung puyuh. Dan jangan pula ketinggalan makanan untuk menambah asupan kalsium dan mineral ke tubuhnya seperti tulang sotong atau mineral blok yang bisa kita dapatkan di kios-kios burung ataupun di toko-toko online yang menyediakan kebutuhan hewan peliharaan. Sering kita dengar pertanyaan, bagaimana makanan parakeet yang cocok agar bisa cepat bertelur dan berkembang biak dengan baik? Jawabannya adalah, jika semua kebutuhan hidup untuk parakeet sudah terpenuhi, baik dari segi pakan, kandang yang cukup luas yang terjaga kebersihannya, tempat untuk bertelur atau biasa dikenal dengan glodok, lingkungan di sekitar kandang yang aman dari gangguan hewan lain, dan teman hidup atau pasangan dari si parakeet itu sendiri sudah tersedia dengan baik, maka dengan sendirinya parakeet akan merasa nyaman dan berkembang biak dengan baik. Perlu diingat sebagai catatan, makanan terbaik untuk burung parakeet adalah makanan alami yang biasa mereka dapatkan di alam liar di habitat aslinya. Demikian pembahasan tentang makanan apa saja yang bisa diberikan kepada burung parakeet dalam video kali ini. Segala komentar, kritik, saran, masukan, atau apapun bisa Sobat Budgie sampaikan di kolom komentar di bawah video ini. Silakan berikan like jika Sobat Budgie suka dengan video ini, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, dan tentunya di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.